Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu bro. Karena subscribe itu tidak dipungut biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Kakak Arlor bro. Ini saya unboxing jalak saya yang baru beli bro. Ini yang saya mau jinakkan. Oke, bagi teman-teman dan dulur-dulur kicau mania yang baru nonton video saya, jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, ini burung saya lepas dulu ya ikatannya. Ini kemarin beli di pasar burung dan harganya itu murah sekali bro. Ya, susah sekali nih. Sabar bro ya. Rencana burung jalak saya ini mau saya jinakkan. Ini jalak saya ini agak tua bro. Jadi ya nanti gimana ini? Gimana bisa jinak apa enggak ya? Ini mereview nih. Ekornya udah agak brondel ini. Nah, kalau beli jalak itu yang begini bro, yang sudah agak tua, kisaran umur 1 tahun setengah. Nah, kakinya kuning, nggak ada hitamnya. Nah, dua-duanya nggak ada. Dan bulu kepalanya juga klimis kayak habis sisiran bro ya. Oh, begini dah. Bagus gini, nggak ada warna-warna kecoklatan. Itu menandakan dia sudah dewasa, sudah bisa dijodohkan kalau emang mau dijodohkan bro. Wah, ini paruhnya juga dia bagus, ini kelihatannya dia ini jantan bro. Lihat dari paruhnya jantan, cuman jambulnya ini kok nggak ada ini. Nah, sayapnya juga dia hitam mulus, nggak ada ke coklat-coklatan. Jadi dia ini positif, sudah agak tua, cuman belum medang, bawa pedang begitu bro. Oke, saya tekankan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe dan like video ini, silakan pencet tombolnya. Nih jambulnya juga begini bro, jambul. Ini saya review, dan pada waktu kali ini tuh waktu maghrib. Nah, ini saya lepaskan dulu ya. Maghrib jam 6-an lah inilah. Ini dari sekarang sampai nggak tahu kapan jinaknya ini. Ini cuman tak kasih air minum doang. Cuman terapinya nanti lihat video berikutnya, video-video dari saya ya. Oke, sebentar, ini saya ambil air minum. Nah, kelihatannya ini enggak kelepak-kelepak amat, cuman kalau didekatin itu sangat-sangat kelepak-kelepak bro, sangat-sangat giras ini. Soalnya dia itu udah agak tua. Jadi ya mungkin agak-agak susah. Ya tunggu sebentar. Oke, untuk menghibur para kalian, ya saya nyanyi-nyanyi dulu ya mungkin ya. Oke. Ini sebentar. Nah, ini tak kasih air minum doang ya. Kasih air minum aja. Nih, awal mula penjinakan burung jalak kebo saya. Jadi semoga bermanfaat nanti video-videonya ya. Nah, ini. Nah, sangat kleper-kleper ini, giras sekali bro. Sangat giras ini.
Oke, teman-teman, ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa share video ini jikalau video ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum.